Yang belum ada 6 titik termasuk listrik ini belum dapat kucuran dana lagi karena listrik kita ini baru 200 juta yang dari anggaran seharusnya 1,7 miliar. Kemudian jaringan apa air bersih itu belum. Kemudian sarana prasarana termasuk cold storage dan pabrik es ini cold storage baru dapat informasi. Tinggal lagi kita masih ngurus dengan DPR RI. Mudah-mudahan nanti salah satu anggota dewan DPR RI ini nak bantu. Karena barang itu ada, tinggal siapa penanggung jawab dari DPR. Karena dari Bengkulu ini tidak ada anggota DPR RI yang dapat ini Komisi 4. Kita dapat slot, ini sudah ada slot sore. Kalau ada slot sore, Pak, kalau harganya masih ini masih kita tahan. Tidak perlu nampak ciri-ciri ada rombongan ini mobil rental. Tapi dapat balik dapat. Dia punya format buat dua yang ada kegiatan dengan itu timbunannya 2000. Nah, yang tidak dipasang di sini kebutuhannya berapa tuh? Berapa? Termasuk sini. Bukan. Sini aja. Item aja. Item di sini dulu. Oh, itu mungkin sekitar 3500 sana. Yang ini? Ini 1500. Nah, kalau gitu, mana kontraktor yang trade? Drain, kontraktor drain, berarti drainasenya bangun di sini, timbunan fokuskan di sini, karena model ini pendampingan dari Kejati itu susah. Mau masuk dihitung di sini, kami lah masukkan yang kami 2000, Pak. Ya 1500 nya dari kontraktor kan rancu tuh kan. Jadi maksud saya, fokuskan. Kalau misalkan di sini kita ada 2000, sudah yang drainase di sini aja timbun. Dermaga yang lama ini di depan ini kita pancang sekitar 2 meter, pancang 20. Untuk antisipasi 4160 gesekan kapal nanti di dermaga yang lama, kita pasang pancang diameter 20 meter. Tambahan untuk yang di sini, ya, tambahannya di sini. Yang di metal. Mana yang lancing sini, Nang? Ya? Konstruksinya ke bawah, maka keseimbangannya itu harus diimbangi dengan bagian tadi. Kalau ini sama, takutnya dia nanti jatuh. Karena ini cuma bertumpu pada ini. Kalau kita kasih 3 meter, keseimbangannya akan jatuh. Kemudian yang untuk nelayan turun itu, konstruksi turun itu. Kan volume saya artinya kan dari 1,8 ke 1,2 tuh. Nah, kalau 1,2 hampir 20 meter juga, Pak. Nanti itu kan ya, Pak. Boleh juga. Lah, kan 20 meter. Iya.
itu lebar 3 meter. Ya, ya. Sekarang kita potong jadi 1,4. Ya, ya. Berarti 1,2 kali 20. Ya. Hitung lagi volume itu untuk buat tanggul dan tambahannya sih. Bisa, bisa. Mana Putri catat, Put? Seluruh pemerintah daerah yang menangani tentang masalah sektor perikanan dan kelautan khususnya di Kabupaten Suruma dan terus lagi masyarakat Suruma, kami sangat menghargai dan berterima kasih bahwa ini yang jelas untuk sektor peningkatan perekonomian masyarakat khususnya Pasar Suruma ini dan umumnya Kabupaten Suruma. Mengingat masalah ikan laut ini memang sangat banyak yang di daerah pantai Suruma dan laut Suruma, kadang-kadang dia memang ada kapal lain untuk mengambil tangkap ikan di sini, akhirnya dibawa ke tempat lain sehingga bahwa masyarakat Sumai punya nelayan memang agak kekurangan. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini yang dibangun oleh pemerintah daerah, mungkin insya Allah mudah-mudahan masyarakat saya menjadi dalam arti betul-betul untuk meningkatkan sektor perekonomian. Ada sekarang kan namanya 1,1 harus ada tata batas. Nah, ini kita nunggu tata batas. Nah, kalau tata batas ini kita belum tahu batas mana berapa ini kan. Nah, itulah minta legalisasi. Jadi kalau biasanya model itu ketika sudah ada turunan kemudian apa namanya dari CA jadi TBS. Mohon maaf tuh memang pengukuran itu dari Pemda. Bukan lagi dari BKSDA ini mendamping, bukan dari BPKH Lampung. BPKH Lampung itu mereka yang sutur. Dari ke KLH juga. Kami kemarin tuh berharap itu karena kan biasanya para naji kan ada aktif di masyarakat. Tapi sejak SK dari Kementerian Lingkungan Hidup itu belum ada tindak lanjut dari apa namanya Balai Lampung itu untuk menentukan titiknya sejak 2023. Itu kami setiap tahun memberi surat edaran, jadi kami jangan sampai ada pembiar. Kalau belum tetap batas itu tetap CA kan, atau sudah tetap batas itu baru walaupun ada SK. Yang ini yang kita mau yang kita beli ton, kubus piston, terus tengah ini lonjong galvanis dengan apa, dengan dua tipe ini Pak, ukuran ada yang 3 meter ada yang 2 meter untuk membentuk aja lingkaran ini. Jadi ini bukan seluruhnya kubus beton ya, kubus beton ini ada 60 meter ya, 60 meter terbagi dua tempat ya. Sisi kiri 30 meter ya. Sisi kanan 30 meter ya. Di antara kubus beton ya. Bangunan kubus beton di sini ada beronjong ya, ya. Dengan besi, bukan besi ya, galvanis. Galvanis anti karat. Ya, ya. Nah, ketinggian itu lebar ada 3 meter ya. Dengan 2 meter. Ya. Ini berapa, Pak? 6 meter. Itu dari pengukuran atau dalamnya? Kita ke dalam, jadi kita dalam gali berapa? Sekitar 1,5 meter. 1,5 dalam. Jadi keluar 4,5. 4,5.
ke atas 1 meter. Sebenarnya 6 meter. Totalnya 6 meter. 6 susut. Jadi memang nenek nengok Pak Riki agak kering. Tadi kan saya yang undang Pak Riki. Kenapa Pak Riki manggil situ? Di arah sungai? Arah sungai. Ini agak lebih besar sedikit, tapi berdasarkan ini nanti diukur ulang aja nanti. Ini gambaran alur dari sungai ke muaran ya. Berapa yang di sini? Ini kan 110. 110. Ya, ini yang di ujung sini. Ujung sini. Iya. Pelaksana mana? Pelaksana. Kalau lihat dari kondisi kayak gitu, kalau kita kan pengamanan itu kan pengamanan personil dan materi. Kalau dengan kondisi alam tidak resiko misalnya material atau dalam pelaksanaan ternyata akibat ada faktor cuaca air naik bisa mengakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan itu menjadi hambat. Kalau dari gambaran Bapak satu pelaksanaan? Kalau sekarang sih ada, cuman memang nanti pasti ada resiko kan, resiko kalau air pasang besar kan itu kan untuk material terbawa air itu pasti ada. Nah, ini kira-kira langkah-langkah mitigasi resiko Bapak kalau itu terjadi apa? Ya, saya dipikirkan. Jangan sampai lah karena ada faktor alam yang menyebabkan misalnya material lanjut atau misalnya pekerjaan baru berapa persen terbawa dengan arus sehingga tidak bisa mencapai target pelaksanaannya, itu dari awal dimitigasi Pak. Mitigasi itu kita cegah. Memang faktornya alam, tapi kalau bisa kita antisipasi yo bisa. Seperti itu. Kemudian tambahnya Pak, ini nanti apa material yang terutama kubus beton ini pelaksanaan kan nanti di sini. Karena kita menghindari kalau kubus beton 2,5 ton satu kubus, satu kubus 2,5 ton. Kalau kita mau dari luar kan, makanya kita siasatnya di sini. Sebelum nanti mereka fix membuat kubus beton, kemarin sudah di BCM sudah kami sampaikan. Jadi kita buat dulu kubus beton dengan sesuai dengan pasir yang kita pakai, formulanya seluruh kita lap dulu. Harus itu karena orang ada pekerjaan. Yang kita takutkan bukan material, karena itu mereka ngambil batu. Takutnya mereka naik di batu tuh Pak, mereka tidak pakai sepatu safety. Dengan itu atau ganti BPJS. Gitu loh. Jadi maksudnya yang masalah keselamatan, safety dan safety ini. Yang safety ini yang kita takutkan. Kalau takut tuh mereka main, kita kan enggak tengok tuh batu itu banyak nih Pak. Ya, mereka main-main di batu tuh, terpijak batu bawah, batu putus turun. Tap, kejadian kami yang salah Pak. Dari apa pelaksana yang salah. Dalam hal ini TKP. Oke, nanti dari Pak Buyung, itulah tadi koordinasi nanti kapan ini buat pemagaran boleh jadi enggak? Siap. Jadi mana Pak? Sudah? Ya. Kira? Boleh kan kita? Siap tadi Pak. RB, kita menindaklanjuti PCM yang dilakukan di Dinas Kelautan Perikanan kemarin dan hari ini adalah titik nol dan kami didampingi oleh Kejaksaan Tinggi dalam ini karena ini adalah merupakan proyek strategis daerah. Kemudian kami juga mengundang BKSDA berkaitan dengan lokasi pembangunan breakwater. Jadi ada 3 item kegiatan kita tahun ini, yaitu breakwater, dermaga, dan drainase. Nah, untuk drainase dengan dermaga ada di PPN dan ini adalah breakwater bagian daripada PPN untuk pintu masuk kapal ke dermaga. Ke dermaga. Untuk total anggaran berapa, Dong? Total anggaran kurang lebih 7 miliar untuk tahun ini dengan 3 item. Breakwater 2,3, kemudian dermaga 2,7. Kemudian drainase 1,4. Itu SPBN? Ya, jadi gini, bagian daripada PPN ini ada SPDN, kemudian ada kursurit, ada pabrik es. Apa gunanya adalah untuk memudahkan nelayan untuk melakukan apa aktivitas di PPN. Itu adalah bagian dari PPN. Nah, untuk kursurit yang sudah kita ajukan dari Dinas Kelautan Perikanan, ada 2 tempat.
pertama di PPN Seluma dengan Engganu. Engganu itu ada dua, kemudian di Seluma ada dua. Nah makanya ini harus kita kejar. Kenapa? Karena kita belum memang menerima apa hitam di atas putih, itu harus dibusukkan ke hitam dari selesai berapa hari target? Target kita bulan Oktober selesai. Actionnya kapan nih bang? Mulai hari ini sini sudah titik nol, nanti tinggal kontraktor, mereka lebih di tempat mereka sendiri, di perusahaannya, sehingga nanti kapan mereka mau mulai, nanti tinggal PPTK. Oke. Okay. Ini jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bengkulu ini adalah kelanjutan dari kegiatan tahun lalu. Karena kita tahu bahwa kegiatan ini pada pokoknya untuk mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Seluma, terutama nelayan. Jadi kami harapkan masyarakat Kabupaten Seluma yang mungkin di lokasi pembangunan yang berada di sekitar pemukimnya untuk mendukung kegiatan ini. Mendukung itu dalam artian apa? Kita harapkan mendukung dalam mengangkat, ikut serta mengamankan baik personil maupun material yang akan mungkin dimasukkan di wilayah proyek tersebut. Dan kejaksaan tinggi dalam hal ini dari seksi intelijen mengamankan kegiatan ini juga untuk mencegah timbulnya gangguan, ancaman atau hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Kita harap antara penyedia, konsultan, pihak dinas sama-sama dapat melakukan mitigasi risiko untuk mencegah timbulnya hambatan dalam penyelesaian kegiatan ini. Terima kasih. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Seluma tentunya mensupport untuk kegiatan ini dari DKP Provinsi Bengkulu ini. Kami meyakinkan nanti berkoordinasi dengan desa, terutama ini untuk masyarakat di Kabupaten Seluma ini, agar supaya bisa membackup pembangunan ini. Artinya supaya pelaksana pekerjaan ini bisa berjalan dengan aman, lancar, kemudian tidak ada permasalahan di kemudian hari. Karena itulah kami juga ikut hadir di pada saat ini. Langsung kepada pihak kontraktor yang bagaimana mengatasi hal demikian, saya akan menghimbau kepada masyarakat yang mana tempat-tempat lokasi pekerjanya nanti kita amankan, dan saya menurunkan perangkat desa juga untuk pengawasan dalam kemasyarakat agar pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Dan lanjutnya terima kasih juga bahwa ini juga mau dipasang black waternya ini, mengingat bahwa ini selalu abrasi terus, kemudian dengan ada pemasangan dengan adanya dari Bapak Kepala Dinasnya BKSDA Provinsi bekerjasama dengan Pemda kami Kabupaten Seluma, yaitu sangat terima kasih sekali bahwa ini menahan abrasinya. Jadi saya kira untuk keselamatan masalah tempat-tempat yang bergeser terus dengan adanya pemasangan itu sangat-sangat betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Seluma. Oke. Okay.